Lautaroku mengepel sekitar satu setengah tuh dua jam. Waktu dua jam itu perih. Ilmu, agar mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ikhwan dan ahwat yang dirahmati Allah, di mana saja berada. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa gitu dong ya <laughs> Nah semangat ini kita perlukan ya Para ikhwan dan ahwat. semoga Allah memberikan kita Kekuatan, kesehatan ya untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini Ya sambil kita meraih keagungan Ramadan Jadi ini momentum yang eh, hebat Momentum yang great ya diberikan oleh Allah kepada kita Mari kita reguk Ya, mari kita Raih sebanyak mungkin kehebatan di bulan suci Ramadan ini. Selamat datang, selamat berjumpa lagi kita ya. Kita bersyukur kita bisa jumpa lagi Allah mempertemukan kita dan hari ini kita akan bicara mengenai e, sesi kelima dalam pertemuan e, greatness Ramadan yaitu mengenai antusiasme dan bahagia. <laughs> e, bagaimana kita bisa setiap saat ini antusias nih para ikhwan semuanya? Bisa nggak ya kita dalam keadaan sulit ya kita tetap uh, bahagia bisa nggak? Nah kalau kita dalam keadaan mudah ya dalam keadaan lapang, nah pasti kita senang kita bahagia. Tapi bagaimana kalau kita dalam keadaan sempit dan sulit? Bisa nggak kita merasa tetap antusias dan bahagia? Nah, itu poinnya ya bahwa kalau setiap orang e, selamanya apa, merasakan kemudahan ya kemudian kelapangan ya semua orang akan terus bahagia tapi masalahnya hidup kan nggak seterusnya lapang ya kan kadang-kadang sempit ya hidup juga nggak selamanya kita mudah ya kan kadang-kadang sulit bahkan sangat sulit nah dalam keadaan seperti itu bisa nggak Ya, batin kita, mental kita, jiwa kita senantiasa merasakan uh, antusiasme dan bahagia. Ah, ini poin uh, dalam sesi kita yang kelima ini. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti sesi greatness Ramadan kali ini. Baik uh, para Ikhwan dan Ahwat yang dirahmati Allah. Pada sesi yang keempat yang lalu kita udah bicara mengenai energi uh, kita mencintai Allah itu akan melahirkan uh, energi yang apa namanya luar biasa yang kita perlukan untuk kita bisa meraih prestasi. Jadi mencintai Allah itu akan mendorong kita ya untuk mengoptimalkan apa yang kita punya, ya kita melaksanakan pekerjaan, kita meraih prestasi kita ya dengan sangat maksimal. Kenapa? Itu adalah wujud penge, pengejawantahan rasa cinta kita pada Allah. Sehingga semakin kita mencintai Allah, semakin kita ingin berbuat yang lebih baik. Ya, di mana? Ya di semua profesi kita masing-masing. Kalau di rumah ya tentu kalau suami dia melayani istrinya, istrinya melayani suaminya atau orang tua mendidik anak-anaknya. Semakin dia mencintai Allah Tuhannya, seorang karyawan semakin dia bekerja dengan baik. Kenapa? Karena pekerjaannya adalah wujud cintanya pada Allah. Masih ingat ya, sesi itu di sesi yang keempat kemarin Nah sekarang di sesi yang kelima Kita lihat sudut pandang yang lain Bahwa dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Justru ini akan melahirkan Ya Kemerdekaan sejati dalam diri kita Wah Kita udah bicara kemerdekaan nih Para ihwan dan ahwat ya Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati Nah begini Bahwa mencintai Allah Sahabat-sahabat semua Itu akan melahirkan eh, Apa namanya ya Kemerdekaan, ya yeah. uh, perumpamaannya begini. Kalau kita mencintai uh, sebut saja sesuatu, apa dampaknya dalam psikologi, dalam jiwa kita? Apa kira-kira? Kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang, apa yang akhirnya ada dalam benak kita? Yes, kita ingin kita ada rasa memiliki, betul nggak? Kalau kita mencintai anak kita misalnya, kita merasa bahwa kita memiliki anak kita ya sehingga kemana anak kita pergi kita khawatir kenapa karena kita mencintainya betul kan nah seorang suami dia khawatir keadaan istrinya kenapa dia sangat mencintainya begitu juga sebaliknya seorang istri sangat khawatir takut dia kehilangan suaminya suami takut kehilangan istrinya orang tua takut kehilangan anaknya kenapa dia sangat mencintainya sama kalau kita juga mencintai harta gimana Punya mobil, oh, sangat mencintai mobilnya. Dia <laughs> akhirnya, mobilnya pergi. Dia takut, kenapa takut? Hilang, takut kecelakaan, takut macam-macam. Nah, orang yang sangat mencintai apapun ya di muka bumi ini, maka otomatis dia akan ada rasa posesif, ada rasa memiliki di dalam dirinya terhadap apa yang dicintainya itu. Nah bayangkan nih ya teman-teman semuanya sahabat-sahabat kalau yang kita cintai di muka bumi ini adalah sesuatu yang bisa hilang gimana? ha nah, kita akan khawatir kita akan takut dan begitu itu kejadian kita akan bisa stres. Contohnya apa? Kita sangat mencintai mobil kita akhirnya kegores saja kita udah uring-uringan. Apalagi sampai kenyenggol, wah jadi pikiran. Apalagi sampai tabrakan, wah udahlah. Apalagi sampai hilang, aduh. Bahkan orang bisa stres, depresi, bahkan kehilangan harapan, putus asa. Kenapa? Karena yang dicintainya itu hilang. Bayangkan kalau yang dicintainya itu adalah istrinya, ya suaminya. Nah, karena mereka sangat mencintai dan padahal suami, istri, anak, harta itu bisa hilang dari pandangan kita, dari genggaman kita. Maka pikiran kita akan di apa namanya dihinggapi rasa khawatir, rasa cemas, rasa gundah gulana, galau dan seterusnya. Itu sebetulnya perasaan-perasaan yang uh, menjadi itibar ya atau menjadi dorongan bagi kita uh, tentang mengapa kita mencintai sesuatu itu. Nah ada nggak kalau kita menci sesuatu yang kalau kita cintai tapi justru menimbulkan kebahagiaan? No beda kan? Kalau tadi kita mencintai harta, kita justru kepikiran harta. Ada nggak sesuatu yang kalau kita mencintainya justru melahirkan bahagia? Nggak ada khawatir, ya kan? Nggak ada cemas, nggak ada gundah gulana, nggak ada stres. Semakin kita mencintainya, semakin kita bahagia. Rasanya hidup tuh berbunga-bunga. Semakin kita mencintainya, semakin kita berbunga-bunga setiap waktu. Coba, apa kira-kira? Apa yang kita cintai yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa? Apa itu? Ya, betul sekali. Yang kita cintai itu adalah yang Maha memberikan cinta dan kasih sayang. Siapakah dia? Dialah Allah yang memberikan cinta dan kasih sayang. Dia kalau kita mencintainya, ya kita ingin memilikinya kita ingin memiliki Allah kita bersandar kepada Allah kita bergantung kepada Allah kita jadikan Allah sebagai tujuan kita kita jadikan Allah sebagai tempat kita berlabuh ya kan ketika kita lemah kita minta kekuatan sama Allah ketika kita bodoh kita minta kecerdasan sama Allah ya semakin kita mencintainya semakin kita seolah-olah sangat dekat dan lebih dari kalau manusia itu bersahabat kalau dengan Allah itu semakin dekat semakin takkorup ilallah kalau sudah seperti itu yang lahir bukan kekhawatiran bukan kecemasan tapi apa iya kebahagiaan dan ketenangan jadi di sini bedanya ya para ikhwan dan ahwat yang dirahmati Allah maka mari kita lihat ya Nah, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, artinya itu melahirkan kemerdekaan sejati dalam diri kita. Apanya yang merdeka? Pikiran kita merdeka. Kenapa? Tidak dihinggapi oleh pikiran yang negatif. Perasaan kita merdeka dia. Kenapa? Karena tidak dihinggapi atau disusupi perasaan-perasaan yang negatif. Begitu juga kejiwaan kita. Ya, dia akan terhindar dari berbagai kejiwaan yang negatif. Nah, sebaliknya, semakin kita mencintai Allah, maka perasaan kita semakin positif. Misalnya apa? Nah, kalau kita mencintai Allah, maka perasaan kita menjadi apa? Tenang. Kenapa tenang? Ya, karena Allah tidak bisa hilang. Ya, kenapa tenang? Ya, karena di muka bumi ini semuanya tidak sempurna. Tapi ketika kita mencintai Allah, Allah yang maha sempurna. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Jadi perasaan kita itu tenang. Kenapa Allah menjamin diri kita, Allah melindungi diri kita, ya Allah bahkan memberikan kita uh, jalan keluar atas semua kesulitan yang kita hadapi. Jadi orang yang mencintai Allah itu sandarannya Allah, maka perasaannya, batinnya, ya dia tenang dan bahagia. Disitulah kedamaian yang abadi, sahabat-sahabat semua. Maka ada uh, kalimat dari Allah itu apa? Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi Ya, e, segala puji bagi Allah yang meniupkan rasa bahagia itu di hati manusia. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka kebahagiaan kita bukan lagi karena harta, bukan lagi karena memiliki uang, bukan lagi karena memiliki rumah atau kita apapun yang kejadian, meski kita memiliki atau tidak memiliki, kita mendapat atau kehilangan ya benda-benda materi dan sebagainya itu tidak membuat perasaan kita gundah gulana, stres. Tidak. Kenapa? Karena kita yakin bahwa e, Allah meniupkan rasa bahagia. Jadi, kebahagiaan itu kita bahagia karena Allah meniupkan rasa bahagia itu di hati kita. Nah, makanya kita mendekat kepada Allah supaya Allah meniupkan rasa bahagia itu. Itu kuncinya. Ya. Nah, di sisi perasaan akan seperti itu. Kita tidak ada kekhawatiran. Di sisi pikiran kita, maka kita juga akan berpikiran yang positif. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Ketika kita punya kesulitan yang banyak, oh lagi kantongnya sakit nih. <laughs> ya kan kan ada joke-nya itu kan. Ketika kita ketemu kawan kita, kita tanya, "Apa kabar, Pak?" "Alhamdulillah sehat, Pak Legisan, tapi kantong sakit, Pak." <laughs> Ini dia banyak orang yang bisa jadi badannya sehat tapi kantongnya sakit. Nah, meski kantong kita sakit tapi hati tidak sakit, ya. Mesti e, meski mungkin di dunia ada kekurangan, ada kesulitan, tetapi pikiran kita tetap positif. Apa itu? Memandang bahwa semua kesulitan kita itu bisa jadi adalah ujian bagi diri kita. Itu nomor satu. Nomor dua, bisa jadi kesulitan yang kita hadapi ya adalah cara Allah untuk mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Yo, ya, akhirnya menghadapi kesulitan itu, wah kita berpikir keras, apa lagi solusinya? Cari sini belum dapat, cari lagi belum dapat, cari lagi belum dapat. Tambah lagi dengan doa, tambah lagi dengan upaya. Kesulitan menjadikan kita naik tingkat. Pada akhirnya kita akan melihat, oh ini jalan keluarnya. Dan kita tidak sombong saat kita menemukan jalan keluar itu, kita justru akan mengatakan alhamdulillah, subhanallah Allah memberikan jalan atas kesulitan ini. Kita menjadi seperti, aha, kita menemukan kan, wah ini dia rupanya jawabannya. Nah kita bahagia di situ, ya kita menemukan jawabannya. Nah, sahabat-sahabat eh, yang dirahmati Allah, akhirnya apa? Tidak ada kesulitan yang membuat kita merana, ya tidak ada eh, apalagi misalnya kesulitan apapun yang berat ya membuat kita menderita nggak membuat kita menderita kenapa karena kita yakin Allah memberi pertolongan karena kita yakin bahwa Allah tidak akan menyanyiakan diri kita percaya teman-teman semua sahabat-sahabat bahwa Allah itu tidak tidur sedikit pun Allah tidak ngantuk Allah itu tidak diam Allah itu merespon secara responsif terhadap semua yang kita lakukan kalau kita minta Allah kasih ya kita diam, Allah melihat kita Kita bergerak, Allah pun menyapa diri kita Bahkan dikatakan kalau kita mendekat Allah itu sejengkal Maka Allah akan mendekati kita dengan berapa? Sahasta Kalau kita mendekati Allah dengan sahasta Allah akan mendekati kita dengan sedepa Kalau kita mendekati Allah dengan berjalan kaki Allah akan mendatangi kita dengan berlari Masya Allah Apa artinya itu? Allah tidak pernah tidur, tidak pernah diam. Allah itu responsif dia, ya menyapa kita, merespon apa yang kita minta. Oleh karena itu orang beriman pikirannya selalu positif, ya apapun kejadiannya dia akan melihat sisi positifnya bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi dirinya. Di situ poinnya. Gimana, Cocok nggak nih? Oke okay, ya, apa kabar? Luar biasa, <laughs> harus semangat ya. Nah yang ketiga bahwa dengan mencintai Allah jiwa kita juga akan merdeka ya jadi jiwa kita merdeka otomatis jiwa kita akan berada pada sisi yang positif ya bagaimana caranya nah kita melatih mental kita batin kita kita yakin bahwa Allah tidak menyanyiakan hidup kita sehingga kita tidak pernah berputus asa bayangkan tuh ya banyak teman-teman yang sepertinya dia udah e, sukses lah ya E, karirnya bagus, tapi nggak juga itu bahagia dengan pekerjaannya, ya tandanya apa? Banyak yang udah sukses, mungkin secara materi duitnya ada, popularitasnya ada, terkenal di mana-mana, eh narkoba dia, bener nggak? Kok bisa ada orang dalam level seperti itu menyakiti dirinya sendiri? Di mana logiknya? Karena apa yang dia miliki tidak memenuhi relung jiwanya. Bahkan dalam tingkat yang paling ekstrim nih ya teman-teman ya di negara-negara maju di mana uh, materi gedung-gedung kenikmatan dunia ini sudah terpenuhi semua tapi mereka justru melakukan hal-hal yang merugikan dirinya menyakiti dirinya sendiri ya nah bahkan uh, jumlah suicide yang paling tinggi di dunia justru di mana di negara-negara maju artinya apa ada kegundah gulanaan dalam jiwa mereka mereka tidak menemukan tujuannya yang sejati Jiwa mereka dibelenggu Terkungkung dia Oleh apa? Oleh kecintaannya kepada dunia Ketika dia sangat mencintai dunia Dia khawatir kehilangan dunia Dia khawatir kehilangan mobilnya Rumahnya, masa depannya, kesehatannya Betul nggak? Ya, dia khawatir kehilangan temannya, kehilangan sahabatnya Ketika dia semua khawatir dengan itu semua Maka yang menderita batin adalah dirinya, jiwanya merana. Jiwanya ketika dia merana, dia akhirnya merasa hampa dengan keadaan. Dakalan seperti itu membahayakan sekali. Ya, bisa dia terjebak melakukan hal-hal yang justru merugikan dirinya. Nah, makanya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah bahwa kemerdekaan sejati dalam jiwa kita akan muncul apabila relung jiwa kita diisi dengan kecintaan yang mantap pada Allah gimana? oke okay, kan? nah, oleh karena itu saya uh, ingin mengambil kesimpulannya, sahabat-sahabat semua, bahwa dengan perasaan yang positif, pikiran yang positif, jiwa yang positif yang lahir dari kita mencintai Allah, disitulah akan lahir antusiasme dan bahagia. jadi cara yang terbaik, ya, cara yang uh, apa namanya, uh, yang luar biasa ketika kita men, men, apa, mencapai prestasi kita ya bekerja keras untuk mencapai prestasi kita tidak lain adalah antusiasme bahagia banyak itu yang kerja keras antusiasme tapi nggak bahagia batinnya ada juga yang mencoba mencari ketenangan tapi ketika diberikan tantangan tidak antusias ketika diberi target <guluh> dia lemes letoy dia jadi antara energi antusiasme dengan rasa bahagia itu harus menyatu dalam jiwa kita Semakin kita mencintai Allah, semakin padat rasa antusiasme dan kebahagiaan kita. Katakan, energi apa lagi yang lebih dari antusiasme dan bahagia dalam memudahkan kita untuk meraih prestasi? Kita nggak akan peduli lagi dengan kesulitan apapun. Bahkan kita sangat-sangat meyakini bahwa kesulitan apapun ada jalan keluarnya. Kita mungkin belum berhasil, kita tidak putus asa. Kita mungkin dicemooh orang, kita tidak menderita, tidak terluka. Ya kan? Kita menghadapi orang-orang yang tidak sempurna, itu pun tidak melukai diri kita. Ingat teman-teman ya bahwa kalau kita nyupir mobil nih, kita betul bisa mengendalikan mobil kita, tapi kita nggak bisa mengendalikan ribuan mobil di luar sana untuk tidak menabrak diri kita. Benar nggak? Nah artinya apa? Ketika kita uh, Mencintai atau punya, ya, ketergantungan pada Allah, punya sandaran kita kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kita punya perasaan, pikiran yang positif. Ini dia, ya, pikiran dan perasaan yang positif akan melahirkan eh, rasa bahagia dan antusiasme. Jadi, pergi ke kantor antusias dan bahagia, pergi kita ke sekolah antusias dan bahagia. Di rumah saja, kita juga tetap bahagia kita ngerjakan rumah, kita cuci piring, kita nyapu rumah. Hehehe, itu kita lakukan dengan rasa apa? Antusias dan bahagia. Kenapa? Di dalam diri kita ada energi yang besar. Energi itu dari mana? Energi itu bersumber dari ketika kita merasakan bahwa yang kita kerjakan itu adalah wujud persembahan dan pengejawahan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya rasa beriman kepada Allah itu melahirkan energi besar. Ya, kalau orang mencintai Allah di dalam jiwanya, berkobar-kobar itu dia ingin melakukan pekerjaannya. Itu rahasianya. Ya, kalau orang mengatakan bahwa dengan beragama orang jadi malas, ah itu nggak betul. Ya, dengan iman yang kuat jadi letoy, ah nggak berprestasi, enggak. Justru dengan menguatkan kecintaan kita kepada Allah, maka apa? tidak ada kekhawatiran dalam hidup, ya tidak ada luka, tidak ada derita, yang ada hanya apa antusiasmu dan bahagia, ha, betul nggak? mau nggak hidup seperti itu? ya pasti mau dong, kalau nggak betapa ruginya kita, benar nggak ya? nah karena itu mari kita mulai dan kita isi kehidupan kita ya dengan membangun misi hidup kita. apa itu misi pak? apa yang kita kerjakan itu ada niatnya, apa yang kita kerjakan sehari hari itu ada tujuannya dan jangan lupa di dalam relung batin kita yang paling dalam diisi keyakinan bahwa semua yang kita kerjakan adalah wujud dari cinta kita pada Allah. Kenapa sih Pak harus mencintai Allah? Itu tujuannya. Supaya kita punya energi, supaya kita semangat, supaya kita antusias, supaya kita bahagia. Ya. Nah, coba ini terapkan dalam hidup sehari-hari, maka hidup kita akan uh, dinaungi perasaan antusiasme dan bahagia demikian teman-teman dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah semoga kita dikaruniai rasa cinta kepada Allah tidak tidak hanya tidak uh, tidak kepada uh, cinta dunia apakah salah Pak kita mencintai dunia tidak salah tapi yang paling tinggi di dalam diri kita adalah cinta pada Allah cinta pada dunia boleh letak di tangan Ya kan? Artinya apa? Contoh kita mencintai mobil. Ya, dengan tangan kita merawat mobil kita. Tapi di hati kita jangan sampai tergerus, ya, ada perasaan gundah gulana hanya karena kita mencintai mobil. Cintaan kita kepada Allah akan memenuhi relung jiwa kita sehingga tidak ada sedikit pun, ya, relung di dalam jiwa kita yang akan membuat kita gundah gulana atau kita rasa tidak bahagia. Selamat berjuang sahabat-sahabat semuanya. Selamat uh, beraktivitas, meraih prestasi dengan semangat ya, kecintaan kepada Allah dan energi yang sangat dahsyat. Demikian ya, saya yang fakir ini mohon maaf apabila ada yang salah, tapi yang baik dan benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai jumpa lagi untuk pada uh, di episode-episode uh, selanjutnya. Demikian maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 是啊姐。